Hai Mams, hari ini Mama Ratika mau bikin cookies and cream. Bahannya ini ada butter, butternya sudah lunak suhu ruang. Kemudian ini Mama Ratika pakai gula sorghum halus, ada vanilla paste dan ada flaked egg. Bahan keringnya ini ada tepung singkong dan ada pati garut. Kemudian ini ada raw cacao powder, ini ada black cocoa powder, ada milk powder, Mama Ratika pakai almond milk powder, kemudian ini ada garam. Kita masuk ke cara pembuatan. Ini kita campur butter dan gula halus. Gula halus. Oke, ini kita krimkan dengan mixer pakai kecepatan sedang selama 2 menit ya, Mams. Oke, setelah pucat dan mengembang seperti ini kita tambahkan flaked egg dan vanilla paste. Oke, kemudian kita campur dengan speed yang rendah saja ya, Mams. Oke, kita tambahkan bahan keringnya sambil kita ayak ya, Mams. Nah, setelah itu kita campur dengan spatula. Oke, seperti ini. Kemudian kita bungkus di plastik wrap dulu ya, Mams. Nah, seperti ini ya, Mam, sudah dibungkus. Ini kita bikin menjadi bentuk blok seperti ini. Ini kita masukkan ke kulkas selama minimal 1 jam. Oke, setelah 1 jam, ini adonan cookiesnya kita gilas ya, Mam. Kita gilas di antara 2 baking paper. Oke, kemudian kita potong. Kalau ada dengan cookie cutter, Mama Ratika pakai gelas. Thank you.
Nah, seperti ini ya, Mam, siap kita panggang. Nah, ini ya, Mam, Oreonya sudah dingin. Sekarang mau kita kasih krim, kemudian kita tumpuk. Nah, seperti ini ya, Mams. Yang empat ini memang sengaja mau dijadikan Oreo.